Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini saya rencananya ini mau menyemprot kandang domba saya menggunakan antibiot menggunakan uh, desinfektan. Ini saya menggunakan desinfektan Neo Antisept ya. Ini ini kandungannya itu diodin sebesar persen. Ini tujuannya saya menyemprot kandang ini adalah tidak lain yaitu untuk menjaga kebersihan kandang ya. Jadi nah langsung saja kita aplikasikan obat ini untuk menyemprot kandang. Oke, langsung kita aplikasikan ya teman-teman. Oke ini kita masukkan cairan desinfektannya Ini untuk dosisnya tergantung pada area kandangnya ya Bisa empat tutup atau lebih Tergantung melihat apa kondisi kandangnya kotor atau tidak Setelah kita masukkan cairan desinfektannya ini ke tangki lalu kita isi air tangkinya teman-teman menggunakan air sumur nah, kita isi sampai penuh Ya, setelah kita isi penuh tangkinya, tangki sprayer-nya. Lalu kita lanjut ke proses penyemprotan kandang. Ya, kita pasang dulu tali sprayer-nya. Ya, kita langsung ke kandang, teman-teman. ini kandang yang pertama teman-teman kita masuk ke dalam ke area dalam kandang nah, jangan lupa kita tutup pintunya ya teman-teman agar dombanya tidak pada keluar oke langsung kita spray di pertama di dasar kandangnya ini teman-teman di lantai kandangnya juga di area samping-samping penyekat pada kandang dombanya dispray semua teman-teman jangan ada yang tertinggal ya ini tujuannya untuk mengurangi bakteri ataupun parasit yang ada di dalam kandang agar dombanya tetap sehat Nah, dan juga bisa disepraikan langsung ke dombanya ini ke semua bagian tubuh dombanya ya agar dombanya ataupun agar parasit yang ada di badan domba bisa diminimalisir ini juga di samping-samping atau di Keluar kandang juga harus diseprai, teman-teman. Terutama di tempat makannya ini. Karena tempat makannya adalah area yang untuk makan domba setiap harinya. Itu harus diminimalisir bakterinya, teman-teman. Oke, ini kandang yang kedua. Setelah yang di luar ini sudah diseprai, kita masuk ke dalam kandangnya, ke area dalam kandang. dan kita spray ini area lantai kandangnya, dinding-dinding samping juga seperti yang tadi dan domba-dombanya juga kita spray teman-teman agar -teman. bakteri yang ada di dalam atau bakteri yang berada di uh, tubuh domba ini di kulit maupun di apa namanya di bulu-bulunya bisa diminimalisir ini lanjut ke kandang yang berikutnya ini juga seperti biasa dispray juga semuanya ya area di dasar kandang atau apa namanya area lantai kandangnya area samping-samping kandang semua area yang berada di dalam kandang ini kita spray semua ya semua kita spray dan juga kita spray juga domba-dombanya ini nah kita spray satu persatu dombanya di semua tubuh dombanya kita spray untuk mengurangi bakteri maupun parasit yang ada di kulit maupun di bulu-bulu dombanya untuk penyeberaian ini bisa dilakukan sebulan dua kali ya Oke teman-teman mungkin itu video yang dapat saya bagikan untuk pada kesempatan kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.